Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita menyambung kembali pengurusan emosi ya. Dan seperti biasa untuk memberkati kita punya perkongsian pada malam ini, kita mulakan dengan Asma'un Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala سيدنا محمد المصطفى محمد أحمد حميد محمود أحيات واحد معين حاشر عاقب طه ياسين طهير مطهر طيب سيد رسول نبي رسول رحمة كثم جميع مكتف مكفي رسول ملاحم رسول راحة كمن إكري المدثير مزمن عبد الله حبيب الله صفي الله نجي الله كليم الله قديم الرسل خاتم الأنبياء محيي منجي مذاكر نصر منصور نبي رحمة نبي التوبة حارس عليكم معلوم شهير شهيد شهيد مشهود بشير مبشير نذير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى حزب الله النجم الثاقب مصطفى مجتبى منتقى أمي مختار أجير جبار أبو قاسم أبو طاهر أبو طيب أبو إبراهيم مشفع شافع صالح مصلح مهيمن صديق مصدق صدقون سيد المرسلين إمام المتقين قائد الغرور المحجلين خليل الرحمن بر مبر وجيه نصح نصح وكيل متواكيل كفيل شفيق مقيم سنة مقدس روح القدس روح الحق روح القسط كافين خاتب الأمم عالم الهدى كاشف الكرب رافع الرتب عز العرب صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi dapat bersama-sama dalam perkongsian kita pengurusan emosi. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey.
Jadi siapa yang bertanya tadi nasyid apa ataupun qasidah apa yang saya baca, itu adalah qasidah Asma'un Nabi. Asma'un Nabi iaitu 201 gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 201. Kan insya-Allah maknanya siapa yang nak dengar boleh pergi ke YouTube, kan, pergi YouTube type Ustaz Amin type Asma'un Nabi. InsyaAllah kita akan boleh sama-sama membaca maknanya nama-nama Nabi dan gelaran-gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. Okey, insyaAllah saya akan kongsikan amalan yang saya cerita semalam, tapi nanti di hujung kita cerita dulu pada malam ini dan kita buat perkongsian-perkongsian yang menarik dulu dalam pengurusan emosi kita. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita beri manfaat kepada kita, insyaAllah. Okey, saya nak mulakan, pertama sekali saya nak mulakan dengan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebut a'uzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada sangka-sangka, kerana kebanyakan sangka-sangka itu mendatangkan dosa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai kita wahai orang-orang beriman. Jadi bila disebut orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hendaklah kita menjauh sangka-sangka kerana kebanyakan sangka-sangka mendatangkan dosa. Okey. Kita tak akan bincang mengenai sangka-sangka, sangka buruk seperti mana yang kita faham biasanya. Saya nak kongsikan pada maknanya sangka-sangka daripada sudut pengurusan emosi. Pengurusan emosi daripada sangka-sangka. Apakah sangka-sangka yang boleh mengganggu emosi manusia itu? Okey. Kita dalam otak kita ni, dalam akal kita ni, ada dua benda yang penting. Yang penting daripada sudut sangka-sangka, ada dua yang penting daripada sudut sangka-sangka yang perlu kita kontrol, yang perlu kita jaga, yang perlu kita kawal, supaya apa? Supaya kita akan lebih tenang lagi. Okey, ada dua bentuk sangka-sangka. Yang pertamanya ada bentuk assumption ataupun sangka-sangka yang perlu kita jaga. Yang pertamanya apa yang disebut sebagai encoded assumption atau sangka-sangka yang berbentuk al-khibrati, kalau dalam bahasa Arab al-khibrati ni macam mana, iaitu sangka-sangka yang ada dalam pemikiran kita kerana grounded dengan pengalaman-pengalaman ataupun kita grounded dengan cara kita berfikir dengan melabel suatu benda tu. Contoh saya nak bagi contoh benda yang sangka-sangka. Contoh, belum-belum kita kata, tak boleh lah, ni susah lah, tak boleh lah. Belum-belum kita dah kata, ini susah lah, ni tak boleh lah. Okay, lain-lain macam mana kita check lain. Ada yang kata lain tak clear. Saya kat sini, alhamdulillah, lain penuh. Jadi maknanya kalau lain kita tak clear, boleh maknanya mungkin restart balik ke, ataupun boleh mungkin pergi ke tempat yang lain banyak. Okey, kita sambung perkongsian kita. Okey, yang pertamanya apa yang kita sebut sebagai encoded. Encoded ni maknanya al-khibrati. Al-khibrati ni kita grounded dengan pengalaman kita ataupun dengan label. Kita cara berfikir ada label. Label macam mana? Kita sendiri yang cakap tak boleh ni, tak boleh lah, susah lah, penuh dengan alasan-alasan, kan? Itu dipanggil encoded. Ada benda yang telah code dekat otak kita ni, kan? Maknanya kod tak boleh ni, tak boleh, susah ni, penuh dengan alasan-alasan. Belum cuba lagi dia kata, tak boleh ni. Maknanya belum cuba lagi dia kata macam gitu. Ini sangkaan yang kita cipta, cerita yang kita cipta sendiri. Sama ada dia berdasarkan kemalasan diri kita untuk mencuba, ataupun kemalasan kita dalam mencuba satu benda, ataupun sama ada pengalaman-pengalaman kita yang kita grounded. Kita jadi grounded, kita tak mau cuba dah benda itu lagi, kan? Satu kajian, kan, ahli psikologi sebelum dia tengok behavior manusia ni, ataupun perangai manusia ni, dia kaji haiwan juga, sebab memang kalau ikut kitab dalam Islam pun, manusia ni adalah dipanggil sebagai hayawanun natiq. Kita tergolong daripada haiwan, tapi haiwan yang boleh bercakap,
Eh, maknanya manusia ni tergolong dalam haiwan yang bercakap, ya. So maknanya jadi kita ni adalah saintis ataupun ahli psikologi dikaji perangai-perangai haiwan. Sebenarnya ada juga yang begitu, ya. Satu hari diambil contoh satu kajian, ya. Diambil satu belalang padang ni tuan-tuan musim-musim sekalian, kan. Okey, ha. Oh, ada yang tanya saya pakai apa nama? Belajar silat apa? Okey, insya-Allah. Itu kemudah, itu sesi lain, Kita sedang bincang pengurusan emosi. Okey. Okey, so jadi maknanya belalang ni sekali dia melenting, ya, dia melompat, pum, jauh tau. Ha, daripada belalang padang ni, kan. Lompat pum, jauh. Lompat pum, jauh. Jadi dia ambil belalang ni, diletak dalam satu bekas. Kan? Jadi setiap, dan ditutup bekas ini, kan, bekas agak balang macam gitu, kan. Jadi apabila belalang yang lompat, pum, maka belalang ini terhantuk kepala dia, pup, atas, kan. Kemudian dia cuba lompat lagi, pum, maka terhantuk lagi, pup, oh, kepala dia tak boleh. Terlompat lagi, pum, mana terhantuk lagi. Lama-lama belalang ini dia tidak melompat dah. Ada lompat pun sikit-sikit saja. Dikurung dalam masa beberapa hari, dikeluarkan belalang ini, kemudian belalang ini dibiarkan di padang. Kali ini belalang ini tidak melompat seperti mana sedia dia. Sebab apa? Dia melompat, pum, dia tak melompatlah tinggi, dia lompat sikit. Sebab apa? Ada encoded dalam pemikiran dia bahawa kalau aku lompat, kepala aku akan terantuk. Kalau aku lompat, kepala aku akan sakit. Kalau aku lompat, maknanya aku akan mudarat. Kan? Sebab itu, daripada pengalaman dia, menyebabkan dia tak berani dah untuk membuat suatu benda tu. Ada encoded dalam pemikiran dia. Okay. So, jadi, kan, assumption yang kita nak ubah dalam diri kita ni, pertama, kalau kita ada, kita panggil encoded assumption. Satu sangka-sangka, satu cara pemikiran yang berdasarkan pengalaman kita, yang kena ni, terantuk ni, oh tak boleh ni. Dan masalah dia adalah, kalau andai kata tidak boleh itu pula, kita dapat daripada kawan kita pula. Kawan kita kata, tak boleh ni, kau takkan berjaya punya. Akhirnya, benda tu ada encoded dalam otak kita ni, menyebabkan kita takkan bersungguh-sungguh membuat tu benda tu. Kan? Ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian, ya. Saya nak kongsikan sedikit saya punya pengalaman saya. Kan? Pada tahun 2009 saya menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Kan? Saya mengajar di Rusia. Saya mengajar Moscow State University. Kalau tuan-tuan search Moscow State University, itu universiti macam sini UM lah, eh. Maknanya universiti Melaya, universiti yang besar, tua, eh. Maknanya di sana dan besar. Saya mengajar dekat Moscow State University, mengajar di sana, eh. Okey, dekat sana saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang tak ada dekat mana-mana tempat. Kan? Hanya ada di St. Petersburg, hanya dia ada MSU, di Moscow State University. Dalam bahasa Rusia, MSU ni dipanggil MGU. Itu bahasa dia, kan. Okey. Jadi, rupa-rupanya, waktu Melaka diserang, orang-orang penjajah-penjajah ni bawa lari buku-buku kita, ya. Bawa lari buku-buku kita, dan dia mengatakan bahawa buku-buku orang Melayu kita ni tenggelam di tengah lautan. Dua buah kapal, tau. Eh, tapi saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang ada kat sana. Macam mana boleh ada kat sana, tu? Kan? Sebab apa? Bila mereka bawa balik maknanya buku-buku orang Melayu kita ni, orang Melayu kita, bila buku sejarah tak ada, siapakah yang menulis sejarah mengenai bangsa Melayu kita? Orientalis penjajah yang tulis mengenai bangsa kita. Bangsa kita untuk apa? Untuk kita percaya. Supaya kita ada encoded assumption. Kan? Siapa yang kata macam tu? Kan? Dia kata, kemudian dia tulis. Dia kata orang Melayu ni takkan berjaya, orang Melayu ni pemalas, orang Melayu ni manuskrip tu dalam bahasa Melayu, tapi tulisan sebelum wujudnya tulisan Jawi. Kita bangsa Melayu kita sebelum ada tulisan Jawi, mana sebelum kedatangan Islam, kita ada tulisan kita sendiri, ya. Tulisan tu macam tulisan Thailand, macam tulisan Jawa dekat Indonesia, tapi bunyi Melayu. Siapa yang mencuri 2 tahil emas
Siapa yang mencuri didenda 2 tahil emas dan sebagainya. Nanti boleh Google, bila Google type Ustaz Amin manuskrip Melayu. Type Ustaz Amin manuskrip Melayu. So jadi yang tulis yang kata orang Melayu malas apa semua, supaya apa? Supaya mereka nak ada encoded assumption. Ditanamkan ke orang Melayu ni, orang Melayu ni berjaya, malaslah dah apa semua dah. Akhirnya kita rasa kita susah nak berjaya. Sebab apa? Kita telah ditanamkan encoded assumption ni, ataupun dipanggil sebagai al-khibrati. Al-khibrati ni akhirnya otak kita tak boleh pergi jauh lagi. Benarlah kata pepatah atuk-atuk kita dulu kan. Kalau kita mahu rosakkan tanam-tanaman, maka rosakkanlah akarnya. Kalau mahu merosakkan sebuah bangsa, maka rosakkanlah sejarah dia. Kan? Kita tengok apa yang jadi kepada saudara kita, se-Islam kita, orang Melayu kita di selatan Thailand. Orang di selatan Thailand tak boleh nak belajar perjuangan selatan Thailand. Haram disurut undang-undang. Kan? Haram. Mana tak boleh ajar. Kita orang Malaysia lebih tahu cerita selatan Thailand daripada orang Thailand sendiri. Kan? Orang Palestin dilarang untuk belajar sejarah Palestin sendiri. Supaya apa? Biar ada encoded assumption. Sebab kau ni pendatang lah apa dan sebagainya. Biar ada begitu. Ha? Oh, kau juga pendatang. Kami juga pendatang. Kita sama-sama pendatang. Eh? Oh, maksudnya biar ada begitu. Dia yang tulis sejarah Palestin. Ha? Satu hari, saya dekat Masjid Aqsa. Jadi, waktu tu kursus dengan saya sejarah Masjid Al-Aqsa. Saya sejarah Masjid Al-Aqsa, memang imam satu sendiri yang memang kemari, aku akan train kau betul-betul sejarah Al-Aqsa. Okay? Jadi ketika dia berjalan, diterangkan satu, setiap jengkal daripada Masjid Al-Aqsa itu diceritakan, ini sejarah dia, ini sejarah dia, ini sejarahnya, ini sejarahnya, ini sejarahnya, dan sebagainya. Bukan decoded, encoded, EN, encoded assumption, ataupun al-khibrati, disebut al-khibrati. Ya? Okay. Encoded, betul. Encoded. Okay, so kita sambung lagi. Jadi ketika itu, ramai orang-orang Arab datang ke sama saya. Ramai orang-orang Arab ada duduk di sekeliling saya ni. Saya pun tahu, ramai orang-orang Arab ni. Saya tanya dia. Saya kata, datang daripada mana ni? Kau datang daripada Jordan ke? Daripada Saudi ke? Daripada mana ke? Saya terlupa bahawa tidak pernah ada orang Arab yang boleh masuk ke dalam Palestin. Tak boleh. Hampir mustahil orang Arab boleh masuk ke sana. Hampir mustahil. Jadi saya kata, engkau daripada mana? Dia kata apa? Kan? Khibrati kha. Dan khibrati KHA lah, al-khibrati ya. Kha. Encoded assumption betul, al-khibrah betul, al-khibrati ya. Okey, sama. Jadi dia kata, tak adalah, kami daripada Baitul Laham, kami daripada Jericho. Kan? Maknanya seberang, contoh macam katakan Johor Bahru, kan? Johor Bahru tu adalah Jerusalem atau Baitul Maqdis, dia daripada Pontian lah contohnya. Atau kata kita orang Kota Baru kan, Kota Baru tu katakan Jerusalem, dia pasir putih je. Atau kita orang Selangor, katakanlah Shah Alam, dia orang Kelang je. Jadi saya kata, kau dekat macam ini, kau pun tak tahu ke sejarah Masjid Aqsa? Apa kata dia? Kata dia apa? Dia kata, kami dilarang untuk mempelajari sejarah Masjid Al-Aqsa. Kami dilarang. Kalau kau tanya, what is the capital of Zimbabwe? Aku boleh jawab. Tapi kau tanya mengenai makna sejarah masa, aku tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Saya kata, kenapa? Memang tak boleh. Kita dilarang untuk belajar benda itu. Jadi, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian kan? Jadi, balik pada kita cerita orang Melayu. Orang Melayu kita ni, kenapa? Kenapa? Kenapa makna kita tak tahu sejarah kita? Sebab penjajah curi buku-buku kita. Curi buku-buku kita, kemudian dia tulis balik. Tulis untuk encodedkan kita. Biar kita ada satu pemikiran, orang Melayu, okay, orang Melayu memang tak boleh lah dan sebagainya. Maknanya orang Melayu ni memang tak boleh berniaga lah apa semua. Itu adalah penjajah yang sebutkan kepada kita, biar kita ada encoded assumption ataupun sangkaan, ataupun dipanggil al-khibrati, azon al-khibrati. Maknanya sangka-sangkaan yang berbentuk satu encoded dalam pemikiran kita, yang akhirnya menjadikan kita ni maknanya tak boleh nak buat satu benda. Kita rasa lemah semangat, kita rasa macam tak boleh lah, memang aku memang tak mampu ni, memang tak mampu. Kita tak nak berusaha pun.
Ha, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah kata, jauhilah kamu daripada assumption-assumption ini ataupun dhan. Kenapa? Inna ba'da dhanni itham. Sesungguhnya apa, sebahagian besar daripada sangka-sangka itu boleh mendatangkan dosa. So kita kena tulis balik sejarah kita. Saya setuju. Saya waktu balik daripada Rusia pada 2009, saya jumpa UM, saya jumpa UIA. Sebab saya master pertama saya dekat UM, master kedua saya dekat UIA. Master pertama saya dekat UM, dekat Akademik Pengajian Islam. Master kedua saya dekat UIA, dekat ICOL. Maksudnya, maknanya saya cadangkan kedua-dua ni untuk kita, maksudnya, tulis balik sejarah kita dan sebagainya. Tak tahu, dah dihantar untuk buat PhD ke belum untuk ke sana, maknanya saya pun tak tahu. Tapi maknanya memang perlu ada penulisan balik mengenai sejarah kita ni. Sebab kita sejarah kita ni, orang lain yang tulis untuk kita ada encoded assumption. Encoded assumption tak akan melemahkan kita. Orang akan cakap, kau tak boleh. Cuba anak-anak, kita katakan dia, kau memang tak boleh. Dia akan jadi lemah, dia akan jadi memang tak bersemangat, dia akan jadi demotivate, dia akan jadi macam, sebab apa? Kita encodedkan dia, kita doktrinkan dia, kau tak boleh. Jadi sebab tu kita kena jaga diri kita. Sama ada dia berdasarkan daripada pengalaman kita, kita pernah terhantuk, kita pun takut aku, ataupun kita daripada pengalaman orang lain, tak boleh ni. Kita sendiri yang block diri kita, kita sendiri yang sekat diri kita. Kenapa? Kita ada assumption kita, kita ada sangkaan kita, kita yang menghadkan diri kita. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin, muslimat, rahmatullah sekalian. Okey. Itu yang pertama. Masya-Allah. Ustaz ajar kami untuk decode semula assumption. Yes, kita decode balik, Kita decode balik, sebab telah lama kita telah diencodedkan kita punya pemikiran. Kau lemahlah, tak bolehlah, apa semua, Sebab apa? Sebab orang nak tengok kita tak maju. Orang nak tengok kita ni lemah, orang nak tengok kita ni tak bersemangat, orang nak tengok kita ni tak ke depan, orang tak mau tengok kita ni berusaha dan sebagainya. Sebab itu, apa yang kita nak adalah kita nak padanya elakkan daripada sangkaan ini ataupun assumption ini ataupun zone ini, yang pertama, jenis pertama ini, supaya kita tidak lemah. Kita kena hidup dengan keadaan yang sentiasa berada dalam maknanya dan situasi orang yang bersemangat dan sebagainya. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin, muslimat, abang-abang, ayah-ayah yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, itu yang pertama. Assumption yang pertama ataupun adhan, sangkaan yang perlu kita hindarkan daripada hidup kita untuk kita jaga emosi kita ni. Kalau tak, kita akan malas, kita akan lemah semangat, kita tak akan berdaya saing, kita akan maknanya penakut dan sebagainya. So ini maknanya, itu benda yang pertama yang kita kena faham, macam mana kita kontrol diri kita tu. Lebih baik kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian, itu yang pertama. Okey, kemudian yang keduanya kita panggil engagement assumption ataupun al-ibrati, dengan ain, al-ibrati, kan. Okey, sebelum tu saya sambil saya jawab, tak boleh kita ambil manuskrip tu, Ustaz. Masalah dia adalah milik siapakah manuskrip itu, kan? Sebab kita nak ambil, kan? Kita kata kita punya, tak ada, dah beratus-ratus tahun dah dekat sana, macam nak ambil siapakah hak yang mengatakan, okey, ini atuk kami punya apa semua. Itu yang susah tu. Dari universiti di sana, dekat St. Petersburg. Okay, saya bidang saya syariah undang-undang. Saya salah seorang pengamal syariah di Malaysia, pengamal undang-undang syariah di Malaysia. Kita panggil peguam, peguam syariah. So jadi masih lagi diajar orang Melayu tidak pernah ada undang-undang bertulis. Sehinggalah kedatang Islam. Dan kemudian kedatang Islam tu bila? Dia katalah kurun ke-12. Nabi kan kurun ke-6, kan? Kurun ke-6. Dia kata kita kurun ke-12, kurun ke-11 kita dapat Islam lambat lah. Barulah orang Islam ada undang-undang bertulis. Sebelum tu undang-undang orang Melayu ni adalah undang-undang adat saja. Maknanya undang-undang daripada mulut ke mulut saja.
saya temui undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum wujud Tulisan Jawi. Maknanya apa? Sebelum wujudnya, maksudnya sebelum kurun ke maknanya sebelum kurun ke 6, kurun ke 5, itu undang-undang yang ditulis pada kurun ke 2, kurun ke 3, zaman tak jauh daripada zaman Nabi Isa ni salam. Tulisannya adalah tulisan aksara, tulisan macam tulisan Melayu, tulisan macam tulisan Thailand, macam tulisan apa nama Jawa, tapi bunyi Melayu. Boleh type, saya pernah kongsikan benda ni kat blog saya. Type Ustaz Amin, type kat Google. Ustaz Amin manuskrip daripada Rusia. Kita boleh jumpa. Saya ada kongsikan benda itu. Okay, so air semangat sikit Kita minum air limau. Kita dah sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, so kita sambung lagi. Itu yang pertama kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wahai orang beriman, jauhlahkah kamu daripada sangka-sangka, kan kebanyakan sangka-sangka itu mendatangkan dosa. Dosa di sini maknanya melemahkan kita. Apa bentuk sangka-sangka, apa bentuk assumption yang perlu kita maknanya jaga diri kita. Yang pertama, encoded assumption ataupun al-khibrati, al-dhan al-khibrati kalau dalam bahasa Arab. Alah panjang pula Ustaz. Alah, kita kan sekarang orang modern bahasa Inggeris biasa kan. Azan maknanya encoded assumption je kita panggil lah. Okay, yang kedua, okay. Yang kedua, lemon tak ada gula ke? Lemon madu. Barulah. Okay, yang keduanya iaitu apa yang kita panggil sebagai engagement assumption. Engagement assumption ni ataupun dalam bahasa Arab kita panggil al-ibrati dengan ain, al-ibrati. Al-ibrati ni apa? Okay, satu engagement, satu peraturan, satu undang-undang yang ada di mind setting kita. Contoh. Satu undang-undang yang apa nama yang ada di mind setting kita. Contoh apa? Contohnya kita kata, okay, isteri kena hormat dengan suami. Itu engagement kita. Okay. Habis kalau tak hormat, kalau tak hormat dia nusus, kan? Kita marah dia. Maknanya isteri kena hormat dengan suami. Kalau tak hormat dia nusus. Engagement assumption. Kita ada engagement itu. Takrifan hormat tu macam mana? Ini ada orang bermasalah. Takrifan hormat itu macam mana? Takrifan hormat tu, kau mesti buatkan air kalau saya balik. Jangan marah-marah kalau kau punya mana emosi terganggu pun, kau duduk diam aja. Kita setting peraturan itu. Dan apabila isteri kita trigger dia jadi marah, kita kata, isteri tak hormat. Takrifan tak hormat, dah lah kita cocok-cocok dia. Kita buat dia marah, ni tak hormat. Maka tak hormat apa? Dia jadi isteri yang derhaka. Maknanya kita sendiri yang cipta satu peraturan dalam otak kita. Dan akhirnya apa? Orang yang ada adhan al-khibrati ataupun sangkaan dengan ada engagement ni maknanya ada peraturan di sendiri, maka menyebabkan dia akan penat dengan engagement dia tu. Dia akan penat dengan peraturan dia tu. Dia sendiri akan penat. Okay, suami kena sayang aku sampai mati. Habis kau tak sayang? Kalau tak sayang aku mengamuk. Contoh kan? Suami kena sayang. So takrifan sayang apa? Takrifan sayang kita sendiri yang buat. Kita sendiri yang buat peraturan itu. Kita sendiri akan penat. Kan? Sebab apa? Ada orang sayang, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, ada orang yang sayang dia secara mikro. Ada orang sayang secara makro. Makro ni makna besar. Apa maksud sayang? Saya sayang, patutlah saya sediakan rumah, saya sediakan kereta, saya sediakan nafkah, semua saya sediakan. Isteri pula sayang mikro. Mikro apa? Kalau sayang mesti pegang tangan, mesti cakap love you, mesti cakap maknanya mesti cakap tu maksudnya mesti romantis, kan? Mesti cakap tu mesti yang maknanya yang manja-manja, kan? Maksudnya isteri sayang secara mikro, suami sayang secara makro.
akan isteri akan cakap, ah, abang tak sayang saya. Abang tak sayang saya. Kan? Abang kalau pergi jalan, tertinggal 5 tiang saya tu. Suami cakap, eh, saya belikan semua benda apa. Berat mestilah sayang-sayang laju. Tak ada abang tak sayang saya. Kalau tak sayang saya macam mana? Saya mengamuk. Dia ada engagement dia. Dia ada engagement dia. Dia ada ada peraturan di sini. Engagement assumption. Dia sendiri yang buat peraturan itu dalam kepala dia. Dan dia paksa orang untuk ikut peraturan dia. Ah, ini yang kadang-kadang bermasalah. Sebab itu kan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bertengkar kepada sesuatu, farudduhu ila Allah war rasul, kamu baliklah kepada Allah dan juga Rasul. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kamu baliklah, merujuklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apakah yang dikatakan ta'rifan? Ta'rifan satu benda tu. Kan? Sebab orang ta'rifan itu benda tu, engagement dia lain-lain. Kan? Maknanya setengah-setengah orang tu dia ada peraturan dia. Lagi banyak peraturan dalam hidup kita, lagi penat hidup kita. Lagi banyak kita kata, anak kena macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Oh, suami macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Mak mertua kena macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Pak mertua kena macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Lagi banyak peraturan, lagi penat hidup kita. Kerana, kan, siapa nak layan sepanjang masa peraturan kita? Siapa yang nak layan? Ini yang menyebab kita penat kadang-kadang. Oh, isteri balik mesti kena buat air contohnya. Tiba-tiba isteri tak buat air. Oh, ni memang dah tak hormat saya dah. Kita sendiri yang meletakkan peraturan itu. Kita sendiri yang meletakkan macam expectation dan benchmark itu. Kan, dan menyebabkan kita sendiri akan penat. Kan? Dan pasangan akan penat. Sebab apa? Terlalu banyak peraturan. Abang kena macam ni, abang kena macam ni, abang kena macam ni. Oh, sekarang ni abang kena macam ni, abang kena sediakan macam ni, abang kena macam ni. Abang kena type saya tiap-tiap hari. Kan? Terutamanya ini biasanya kalau saya berkongsi kan, terutamanya bagi siapa-siapa yang ada perbezaan nilai antara sayang mikro dan sayang makro. Maksudnya suami sayang makro, isteri sayang mikro. Ada juga suami yang mikro. Suami yang mikro, suami suka love you lah, darling lah, apalah kan. Maksudnya bagus. Saya nak cerita sini macam mana dia boleh berlaku pertembungan. Kan? Isteri makro, isteri kata, saya tak sayang apa lagi bang. Anak kita dah 12 dah bang. 12 tak sayang apa lagi. Anak ada 12, apa tak sayang lagi tu kan? Jadi maknanya bagi suami isteri, saya jaga anak itulah sayang saya. Tak ada awak tak sayang saya. Sebab apa? Awak pagi-pagi tak love you dengan saya. Maknanya dia ada engagement dia sendiri. Dia ada al-ibrati. Dia panggil al-ibrati. Al-ibrati tu maknanya dia sendiri ada ibrah dia. Ada dia punya, dia sendiri nak bawa dia punya rule dia. Ada engagement dia. Dia nak undang-undang dia, kan? Dan penat. Akan jadi penat kalau perkara-perkara ini demikian. Ini pun kakak tentang muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Allah Subhanahu wa taala sebut, kan? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'da dhanni ithm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada sangka-sangka, kerana kebanyakan sangka-sangka itu kadang-kadang mendatangkan dosa, kan? Sebab ini kita bukan, ini kalau kita bicara bahasa biasa, kan? Bukan bahasa pengurusan emosi, yang jenis sangka-sangka, janganlah sangka buruk, dosa tau. Itu kecil sangat tau. Itu kecil sangat pun sangka-sangka. Ini sangka-sangka yang ada di mind setting kita, kan? Yang menjadikan direction kehidupan kita tu. Kita hidup ni ada direction kita, kan? Mana direction hidup kita? Ni yang ada di sini. Kan? Direction hidup kita ni yang ada dekat sini, ilmu dan juga di sini keimanan, eh. Nah, sebab tu binalah ilmu, tingkatkan keimanan. Binakan ilmu, tingkatkan keimanan. Binakan ilmu, tingkatkan keimanan, eh. Maksudnya supaya apa? Hidup kita tu sentiasa ada peningkatan. Itu yang Allah SWT sebut, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang sentiasa meningkatkan dirinya, hari-hari ada tingkatkan dan sebagainya, kan? Okey, jadi saya buka untuk soalan,
Pertama sekali, siapa yang nak buat refleksi diri? Oh, betul lah. Ataupun mungkin ada soalan. Minta maaf kalau saya tak bawa, tak dapat jawab semua benda eh. Minta maaf sangat eh. Kita insyaAllah tiap-tiap malam, selagi mana saya ada kesihatan, doakan ada kesihatan, alhamdulillah, dengan minuman yang sedap. Kita akan tiap-tiap malam insyaAllah ada sementara PKP ni atau pergerakan terhad ni, kita akan ada kuliah insyaAllah. Kita akan kuliah. Jangan takut insyaAllah. Kita akan ada dan kuliah kita beza dia adalah kita ada bezanya adalah pengurusan emosi. Kan? Sebab ramai orang sebenarnya bagus nak Ramadan kita cerita pasal Ramadan, tapi ramai sangat orang dah buat, kita cerita pengurusan emosi. Kan? Maknanya yang boleh menenangkan jiwa kita, yang boleh mententeramkan hati yang lara ini. Okey. So ada soalan tak? Okey, zikir semalam ujung nanti saya akan kongsikan zikir insya-Allah. Jangan takut, saya tak lupa insya-Allah. Jangan takut insya-Allah. Bulan-bulan kuliah jam berapa bersama? Biasanya 9:30 lah ya. Sebab sekarang ni semua mungkin kita semua akan bertarawih di rumah. So kalau tarawih di rumah ni biasanya cara kita cepatlah sikit kan. So 9:30 insyaAllah. Macam nak bagi suami isteri faham sekiranya tak nak ada engagement assumption. Rakaman ini bagi dia dengar. Buat-buat tak faham. Bang, saya tak faham lah ustaz dia cakap bang. Apa benda ustaz ni merepek ustaz? Abang boleh ulas tak bang? Bagi rakaman ni pada suami kita suruh diulas. Yang kena call 5 kali day tu betul, tapi sebab husband kerja jauh, luckily ada WhatsApp sama. Betul. Ustaz berkata emosi, betul ke emosi itu adalah energi yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat? Bahasa lain, emosi ni betul, dia ada energi. Contoh pada hari ni. Kalau saya bawa pendekatan pada kita semua pada hari ini, saya cerita yang macam sedih-sedih, saya transfer emosi kesedihan saya, mungkin ada yang menangis. And kalau saya bawa emosi maknanya ceria, mungkin ada yang ceria. Emosi memang dia boleh berpindah kepada orang lain. Sebab itu jadi orang yang positif, kawan dengan orang yang positif. Ini dalam hadis Nabi SAW sebut. Nabi SAW sebut apa kata Nabi SAW? Nabi kata orang yang bagus, kawan yang bagus seakan seolah-olah seperti kita berkawan dengan penjual minyak wangi. Kalau kita tak beli pun minyak wangi dia, paling kurang wangi kedai dia tu maknanya lekat kabaran kita. Dan berkawan dengan orang yang tak bagus seperti berkawan dengan tukang besi, tanpa merendahkan pekerjaan tukang besi. Ini contoh ataupun analogi yang Nabi sebut, tidak tanpa merendahkan pekerjaan tukang besi. Okey. Seolah-olah makan tukang besi, macam mana analogi dia? Kalau kita masuk ke kedai tukang besi, sekalipun baju kita tidak lobang, kan? Tapi bau asap melekat juga. Maksudnya apa? Kawan-kawan punya energi, kawan-kawan punya emosi, dia akan berpindah, kan? Dia akan berjangkit. Sebab tu kawan orang yang positif, kawan orang yang bagus. Sebab tu kalau hari ni kalau saya kalau ada orang tanya saya, ustaz macam mana saya nak jadi baik, ni cerita zaman sekarang, kita cakap macam mana cara nak jadi baik, macam mana cara nak jadi baik ustaz? Pada saya, okay, awak ada handphone? Ada, awak ada WhatsApp? Ada. Buka WhatsApp group awak, left pergi left group-group yang mengarut. Jangan kawan dengan orang-orang yang mengarut. Jangan sebab kita bila kawan mengarut, takut mengarut tu berjangkit pula. Dia boleh berjangkit pula mengarut tu kat kita tu. Bukan mengarut lah. Ada orang yang berkawan dengan kawan-kawan grup WhatsApp dia tu, grup sekolah lama kan. Bagus, bersilaturahim. Tapi kadang-kadang bila kita ada grup WhatsApp sekolah lama, mentaliti kita ingat kita masih lagi darjah 6 tau. Kita masih lagi tingkatan 2. Kita ingat kita masih lagi tu. Padahal kita dah imam masjid, AJK masjid, dah pergi haji 5 kali, pergi umrah beberapa belas kali dah. Kan? Maksudnya kita lupa. Kita rasa macam, aku macam budak-budak lagi. Oh, hantar gambar-gambar seksi-seksi lah. Hantar gambar-gambar yang membuka aurat dan sebagainya. Ini saya kata, left. Grup-grup yang tidak memberi kebaikan kepada kita, kita bukan putuskan silaturahim. Kita tidak mahu berkawan dengan orang yang merosakkan kita. Sebab dalam hadis Nabi sebut, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang akan terpengaruh dengan akhlak kawannya.
kalau tak mau extreme sangat left, nanti orang cakap apa pula, sombong pula kan. Jangan baca lah ya, jangan baca lah komen-komen dia. Delete, hari-hari delete, hari-hari delete. Kan? Satu pekerjaan baru pula kita mendelete. Apa nama? Mendelete mesej-mesej tu kan. Okay. Kalau family sendiri berfikiran negatif, macam mana? Okay. Kalau family berfikiran negatif, kita jadikan diri kita itu fikiran positif, dan kita pengaruhi family kita tu dengan fikiran positif kita. Maknanya kita sendiri kena ada kekuatan lah. Okay. Okay, rahsia dan amalan Ustaz yang buat emosi Ustaz selalu positif. Apa rahsia dia? Rahsia dia banyak berdoa, banyak baca benda-benda yang bagus-bagus. Saya dengan izin Allah SWT, kalau orang tanya saya kan, saya dengan izin Allah, hari-hari saya akan membaca benda-benda yang bagus-bagus. Kan? Buku, kan? Maknanya hadis, apa-apa yang bagus-bagus lah kalau nak kongsikan. Supaya ada peningkatan ilmu. Kan? Saya dengan Allah takkan, kalau satu hari itu mesti ada satu buku yang saya akan baca. Itu untuk kita positif lah. Sebab bila banyak benda-benda yang bagus-bagus masuk ke otak kita ni, maka kita akan lebih positif. Kan? Okay, cara terbaik untuk kita decode assumption ni. Cara terbaik dia adalah memang pertama sekali positif ni, benda positif ni adalah attitude namanya kebiasaan. Sebab tu positive mind ni disebut positive mind attitude. Tak percaya, pernah jumpa tak orang yang ada negative mind attitude? Serius, belum dah, tak boleh lah, susah lah, tak boleh lah ni, tak boleh ni, macam belum dah, belum usaha tau, dah macam tu dulu. Ada attitude, dia kebiasaan. So kita kena membiasakan diri kita lah, membiasakan diri kita untuk sentiasa positif. Itu kena kebiasaan. So maknanya kalau dalam ulama-ulama Islam sendiri menganjurkan untuk kita sentiasa positif dalam 21 hari untuk jadikan attitude. Jadi maknanya untuk jadi kebiasaan dalam kehidupan kita, benda-benda yang bagus. Jangan mengeluh. Mengeluh tidak merubah apa-apa. Bila nak mengeluh, belajar pada malam ini. Nak mengeluh, stop. Mengeluh tidak merubah apa-apa. Saya banyak kali buat contoh kan, kalau ada ceramah saya buat semua. Tak merubah apa kalau hari ni kita kata, panas lah. Panas. Tak tiba-tiba jadi, sejuk. Tak tiba-tiba jadi sejuk. Kita kena ambil sesuatu, kipas. Maknanya usaha. Mengeluh tidak merubah apa-apa. Kan? Kita masuk ke tandas, tengok ada orang mana tidak jurus najis dia. Kita pun komen kan. Dia tidak tiba-tiba najis tu hilang dengan sendiri. Tidak tiba-tiba dia hilang dengan sendiri. Tak, dia tidak tiba-tiba hilang sendiri. Dia kena usaha. Kan? So kita pun tak apalah, barangkali mungkin isterinya nak beranak dia tak sempat, tidak berkesempatan untuk menjurus. Aku dapat pahala menjurus, tak apalah. Kita pun jurus. Kita pun buka mata. Ternyata melawan ni. Melawan ni. Dia jurus lagi lah. Baru ada, bila kita ada usaha, barulah dia ada kesan dia. Kalau mengeluh tidak merubah apa-apa. Jangan mengeluh. Jangan mau rahsia dia adalah jangan mengeluh. Sebab mengeluh tidak merubah apa-apa. Maknanya do something, buat suatu benda, bergeraklah, berusahalah, melangkahlah. Kalau tidak ada langkahan pertama, macam mana nak ada langkahan yang seterusnya? Okay, itu the attitude, benda-benda attitude. Okay, ada lagi? Siapa nak perkongsian apa ni? Sekarang memang sangat panas. Sekarang memang panas. Anak saya bagus Ustaz, guna bahasa positif. Instead panas pun dia akan cakap kurang sejuk. Tu bagus tu. Dia attitude. Kita daripada kecil bagus untuk biasakan anak kita cakap positif. Macam kalau orang suruh tanya saya kan, macam mana Ustaz bisnes sekarang? Bisnesnya. Saya dengan izin Allah, saya jangan sebut. Susahlah sekarang ni. Susahlah. Dan memang susah. Kita sebut pun takkan macam tu. Macam mana bisnes Ustaz sekarang ni semua? Itulah bisnes. Sekarang bagus. Kadang-kadang terbaik. Kan? You know, business sometimes good, sometimes great. You know, ada orang cakap, ayolah bisnes kan. Sometimes good, sometimes no.
jangan jawab macam itulah, kan? Tak berubah apa-apa pun, kan? Sometimes it's good, sometimes it's great, okay? Gitu, ha. Okay, apa lagi? Apa lagi kita kongsikan? Macam mana pengaruh orang menjadi negatif, menjadi lebih positif? Okay, soalan yang bagus saya nak kongsikan, eh. Kena ulang-ulangkan sebab orang akan mengingat apa yang diulangkan. Apa yang diulang itu yang diingat, eh. Orang akan mengingat apa yang diulang. Saya cakap. Okey, saya nak bagi contoh. Saya nak sebut beberapa perkataan. Kan? Saya nak sebut beberapa perkataan tapi minta tolong please jangan ingat. Saya nak sebut beberapa perkataan kat sini tapi please jangan ingat. Please tolong. Tolonglah jangan ingat. Jangan ingat. Okey. Saya nak sebut perkataan, okay, saya mula. Okey, saya nak sebut perkataan. Kerusi, meja, lampu, kerusi. Kan? Telefon, bantal, kerusi. Kipas, kereta, kerusi. Tayar, pen, kerusi. Lampu, air, kerusi. Sirap, ayam, kerusi. Kambing, kerusi. Okey, apa benda perkataan yang kita ingat? Okey, tolong komen sikit. Apa benda yang kita ingat? Apa benda yang kita ingat? Saya sebut beberapa perkataan tadi. Please tolong jangan ingat. Tapi apa benda yang kita ingat? Kerusi! Ada lagi? Siapa? Apa lagi perkataan ingat? Kerusi! Kerusi! Hey! Kan saya dah kata jangan ingat. Please jangan ingat. Please. Jangan ingat please. Tapi kenapa kita ingat? Kenapa kita ingat? Sebab benda itu diulang-ulangkan kepada kita. Itu kekuatan mengulangkan benda. Jadi kalau kita ulang-ulang-ulang sentiasa benda-benda positif dalam diri kita, kita bukan cerita orang lain lah, kita cerita diri sendiri apa yang kita sebut lah. Kalau kita sebut, asyik benda, susah lah. Macam mana kita nak senang? Attitude kita tu, macam mana kita nak senang? Tapi kalau kita sebut, okay, walaupun bukan kita tipu diri kita, tak. Tapi kita nak positif, nak biasakan positif, itu yang penting. Benda yang diulang itulah yang penting. Bayangkan kalau kita sentiasa ulangkan mengenai benda-benda yang positif, kejayaan, usaha, jangan putus asa, mana sentiasa melangkah, jangan pandang belakang. Dan kita bicara mengenai akhirat adalah yang terpenting dalam hidup kita. Kita menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak supaya kita memperbaiki solat kita supaya kita mendapat redha Allah. Kita ulang-ulang-ulang keimanan. Benda itulah yang akan lekat pada kita. Ulang-ulang tentang kejayaan, benda itu yang lekat pada kita. Kan? Ah, tu sama juga, eh. Ah, jadi jangan layan kau orang cakap susahlah. Kita pun halah sekarang susahlah. Memang susahlah. Dah memang susah. Kalau kita sebut tak tiba-tiba, jadi senang. Tak jadi macam tu. Kan? Dia akan maknanya menyebabkan otak kita terhenti untuk berfikir. Tapi maknanya, okey boleh. InsyaAllah boleh. Boleh. Ustaz, umur ustaz berapa ya? Tolong agak berapa umur saya. Okey, apa lagi? Jadi maknanya ingat Allah. Betul tak? Dalam satu hadis Nabi SAW sebut Allah, Nabi SAW sebut apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bersama dengan sangkaan hamba-Ku. Kalau kita sangka kita ni susah lah apa semua, kan? Maknanya kita kan susah lah. Macam mana berhadapan dengan orang yang suka buat keputusan sendiri tanpa fikir long term? Okay, orang yang fikir long term ni dia genetik tau, kan? Dia genetik, eh? Ada orang memang genetik dia memang fikiran dia adalah terhad, memang ada macam tu. So maksudnya bukan genetik ni, bukan keturunan, maknanya lahir-lahir itu anugerah pada diri dia itu, tak sama. Orang tak sama. Ada orang memang long term, ada orang memang short term, memang fikiran jenis dia macam tu. Saya akan kongsikan daripada masa ke masa bab ilmu-ilmu pengurusan emosi ni kita akan jumpa. Mak kita kan membebel sampai lah ni kita ingat membelanya, betul? Mak kita membebel
kan? Sebab tu kita ingat, dan banyak saya jumpa kan, kenapa awak tak buat macam gini eh? Kenapa awak tak buat macam gini eh? Kenapa awak tak siap rokok? Saya ada sekolah kan? Ha? Tak adalah mak saya pesan kat saya, mak dia hari-hari membebel kat dia tu kan? Mana jadi ingat benda tu kan? Okey, Ustaz, soalan itu meluahkan emosi dengan bercerita seolah-olah macam mengungkit dan melepaskan tekanan. Apakah hilang pahala dia? Okey, selaku kat manusia, kadang-kadang kita memerlukan meluah perasaan. Tak ada masalah. Sebenarnya sekali-sekala tak apa. Kita bukan robot tau. Saya bukan ajar kita untuk jadi robot. Saya tak sukalah. Kita pun tekan butang delete. Nyet, hilang terus. Kita bukan robot. Tapi jangan sampai dia menjadi attitude. Jangan sampai dia menjadi kebiasaan. Itu kita nak jaga. Sekali-sekala tak apa. Sekali-sekala tak apa. Yang kita tak mahu adalah dia menjadi attitude. Sikit-sikit tak boleh lah. Sikit-sikit tak boleh. Sikit-sikit macam, ini susah ni. Sikit-sikit macam, malas lah. Sikit-sikit macam, tak nak lah. Jadi attitude tu kita tak nak. Jadi kebiasaan itu kita tak nak. Kebiasaan benda-benda negatif, benda-benda yang rendah, benda-benda yang tak berkualiti kita tak nak. Kita nak biasakan benda-benda yang bagus, positif, kan? Maknanya dalam pemikiran kita, tindakan kita dan sebagainya. Itu yang kita nak, kan? Okay. Last sekali kita dah maknanya di apa? Di apa nama? Okay. Ada satu soalan ni, anak yang addicted sangat main PC game. Okay, PC game sebenarnya. Okay. Dalam buku DSM-5 ni adalah rujukan mana psychiatric, psychologist kan, dalam dunia memang ada kan orang yang sampai main game tu dipanggil disorder. Maknanya main game ni boleh jadi disorder tau. Ciri-cirinya apa antaranya? Sampai kalau ambil marah, kalau ambil mengamuk, itu dah sampai dipanggil gaming disorder. Kan, maknanya dalam DSM-5 ni rujukan satu dunia psychiatrist dan juga psychologist eh, mana kalau nak tengok maksudnya ni, jadi mana ada, memang ada gaming disorder, memang ada eh. So maknanya insyaAllah nanti saya akan cerita eh. Kita ada tetap sepanjang PKP ni kita akan perkongsian kita pasal perkongsian emosi. Saya akan cerita insyaAllah benda itu insyaAllah eh. Okey, kemudian sebagai penghujung dia kan, saya suka nak kongsikan semalam punya cerita mengenai doa yang diajar. Saya cerita semalam macam mana saya berada di Madinah dalam keadaan yang tawakal. Saya cerita semalam macam mana, saya jarang cerita kisah ni sebenarnya. Sebab apa? Sebabnya saya tak nak ingat kisah ni. Kan? Saya tak mau ingat kisah ni sebab kisah tu sangat menyayat hati sebenarnya. Sebab tu saya jarang cerita kisah yang ini. Kan? Macam mana isteri saya bersalin di Madinah, kemudian koma. Kan? Kemudian saya waktu tu memang okay, walaupun koma, tapi duit ada banyak ni kan. Kita bawa jemaah, memang duit cash tu sentiasa ada untuk ni. Tiba-tiba beg tu hilang. Bag tu hilang, duit tu hilang, satu dokumentasi semua hilang. Akhirnya saya pergi hospital tu, duit yang ada kat poket je kan. Maksudnya tinggal beberapa rial saja kan. Hari tu nak minum air pun berkira-kira yang maksudnya tak cukup duit ni, nak taksi balik apa semua kan. Dan sampai ada satu orang datang dekat saya kan, dekat Masjid Madinah, cakap sabar, kalau kat Madinah ni kau akan jumpa. Cuma kau amalkan ayat-ayat ini ya. Amalkan ayat-ayat ini. Okay. So amal yang pertama sekali, surah Toha ayat 1-5. Surah Toha ayat 1-5 kan? Toha ayat 1-5. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa. Surah Toha ayat 1-5 dia memberi kita ketenangan. Kan? Jadi apabila kita hilang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, otak kita ni berfikir mengenai dunia. Apabila otak kita berfikir mengenai dunia, kita grounded dengan dunia kita. Jadi itu yang mendatangkan kerisauan. Jadi apabila kita grounded dengan dunia kita, kita mendatangkan kerisauan dalam hidup kita, kita nanti tidak berdoa. Cuba refleksi diri kita. Kalau tiba-tiba kita grounded dengan keadaan kita, macam mana susah ni, mana duit hilang ni, apa dah. Kan kita lupa untuk berdoa. Sebab apa? Kita lupa.
Right? Nah, sebenarnya sebab apa? Sebab kita grounded dengan permasalahan dunia. So, baca surat Tuhan. Surat Tuhan ni untuk tenang ke hati. Bila tenang ke hati, maknanya step kedua dia. Toha, toha ma'anzalna alaikal Qur'an tashqa illa tazkirata lima yakhsha tanzila mimman khalaqal arda wa sama wa latula ar-Rahmanu ashishtawa. Bila kita dah tenang. Bila dah tenang, baca nama Allah Subhanahu wa Taala Ya Mu'id. Ya Mu'id, wahai, wahai yang mengembalikan. Wahai yang mengembalikan. Kan? Maknanya Allah minta Allah yang Maha mengembalikan, kembalikan apa yang hilang dari hidup kita. Baca, 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 baca. Tapi hari ni ustaz saya dah baca Ya Mu'id banyak-banyak kali tak dapat balik pun. Kalau tak dapat balik, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kadang-kadang kita tak perasan tau. Kita hilang duit kadang-kadang, Allah ganti dengan kesihatan. Kita tak perasan benda tu. Orang lain semua macam, tak sihat apa semua seumur kita kan. Kita okey lagi. Kita tak perasan kadang-kadang. Baca Ya Mu'id. Ya Mu'id, wahai yang mengembalikan. Wahai yang mengembalikan. Allah yang mengembalikan. Okay. Kemudian, okay. Ada satu selawat. Okay. Selawat ini, nama dia, kita biasa dengar kitab selawat Barakah Makkiyah. Dia ada kitab dipanggil Barakah Madaniyah. Barakah Madaniyah ni, saya ada buatkan kasidah dan nasyid dia. Nasyid dia, maknanya dia agak panjang. Tapi saya ambil maknanya yang penting dan jadikan kasidah. Type dekat YouTube, Ustaz Amin Selawat Sayyidi. Ustaz Amin Selawat Sayyidi, kan? Itu antara selawat yang sangat bagus, ya. Itu supaya Allah beri kebaikan-kebaikan kepada kita, ya. Saya nak ajar kat sini panjang sangat. Type kat YouTube Selawat Sayyidi, kan? So jadi maknanya baca surah Toha ayat 1-5, okay? Baca nama Allah Yang Mu'in, Yang Mu'in, Yang Mu'in, wahai yang mengembalikan, okay? Dan baca selawat Mu'in, apa nama yang mengembalikan, mu'in yang membantu, menolong, boleh juga, eh? Tapi type Ustaz Amin type selawat Sayyidi. Kita jumpa itu antara selawat yang baru yang kita kongsi, yang mana saya maknanya nak kongsikan kepada ramai biar orang hafal, sebab saya ada pengalaman membaca selawat Sayyidi itu. Allah Subhanahu wa Taala kembalikan apa yang hilang dalam kehidupan saya, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Jadi sebenarnya saya panjangkan benda ini pada kita semua, kan, supaya kita dapat manfaat dan istifadah daripada dia, insyaAllah, eh? Okey, saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi esok jam 9.30, insyaAllah, eh? Esok ada benda yang menarik, ya, eh? 8.30 saya akan ada dekat Shopee. Shopee minta saya ceramah kat Shopee, eh? Kita bagi tashkil sikit kat Shopee ni. 8.30 sampai 9.30 lebih kurang dekat Shopee. Saya pun tak tahu lagi macam mana cara dia. Tapi nanti saya akan cerita besok dekat saya punya IG. Jangan lupa follow IG Ustaz Amin. Follow IG Ustaz Amin Official. Eh? War-warkan, eh? Biar banyak orang manfaat dia. Ustaz Amin dan Ustaz Amin Official. FB pun Ustaz Amin. Okay. YouTube, subscribe YouTube Ustaz Amin. Okay. Esok saya akan ada dekat Shopee. 8.30, 9.30. 9.30 macam biasa dekat Ustaz Amin. Kita akan cerita banyak lagi pengurusan emosi yang menarik lagi, eh? Yang macam mana cara kita nak kontrol emosi kita, anxiety dan sebagainya, saya akan kongsikan, insyaAllah, eh? Okay, kita akhiri dengan doa, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Daripada kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, kan? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafii khusr.
Sadaqallahul azim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok. InsyaAllah 9:30 di IG Ustaz Amin. Follow IG Ustaz Amin dan wawarkan. Kan? Dan Ustaz Amin official. InsyaAllah beri kebaikan kepada kita. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa maaf daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.